Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini, unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima di Malioboro ricuh. Nah, ini sejumlah pedagang yang merupakan ibu-ibu jatuh pingsan akibat berdesakan. Inilah aksi saling dorong yang terjadi antara ratusan PKL Teras Malioboro 2 dan Satpol PP di pintu gerbang kantor Wali Kota Yogyakarta. Karena kalah jumlah, petugas Satpol PP yang berupaya menahan pintu gerbang guna menghadang massa PKL Malioboro ini akhirnya ikut terdorong dan pintu gerbang berhasil terbuka. Para pedagang Malioboro kemudian masuk ke dalam halaman kantor Balai Kota untuk menemui PJ Wali Kota Yogyakarta. Dalam kericuhan tersebut, sejumlah peserta demo yang merupakan ibu-ibu bahkan jatuh pingsan akibat berdesak-desakan dan terdorong. Dalam aksinya, massa menuntut bertemu PJ Wali Kota agar memberikan solusi atas persoalan penataan lapak teras Malioboro 2 yang saat ini dinilai tidak baik-baik saja. Seperti tidak adanya transparansi pendataan ulang pedagang di teras Malioboro 2. Selain itu, adanya rencana relokasi para PKL teras Malioboro 2 juga membuat keresahan para pedagang. Kita yang di teras Malioboro 2 itu sedang tidak baik-baik saja. Entah baik ekonominya, entah itu infrastrukturnya yang tidak layak, seperti itu. Tapi kami tidak pernah didengarkan. Makanya kita beraudensi, kita minta audensi kepada PJ Wali Kota bersurat 5 kali, tapi ya itu dia tidak ada respon. Sementara itu, gagal bertemu dengan PJ Wali Kota Yogyakarta, para PKL Teras Malioboro 2 tersebut akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak hingga aspirasi dan tuntutan mereka terpenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.